Ya, kita mulai langsung saja. Ini apa? Kita mulai langsung saja ya. Mana tadi? Ya, menanti roket meluncur. Yes. Ya, kita cari book. Yes. Kita mulai dengan book yang sekarang lagi ngetren ya. Ruang guru imik.net. Kita cek dulu. Oh, permintaan langsung. Ya, oke. Okay. Kita cari proxy-nya ya. Kita pakai proxy negara terdekat kita, Singapura. Ya, ini proxy-nya itu port-nya 8123. 8123 simpan. Copy. Next, kita buka browser dulu. Kita cek dulu ya. Proxy-nya. Kita cek dulu mana ya. Kita cek dulu proxy-nya. Dengan online check. Tarakan sini, ini dihapus dulu. Oh, berapa lagi? 8, aduh lupa, tar, lupa. 8123. Ini udah lupa ya, 8123. Ini dihapus. Cek dulu. Ini nggak bisa untuk patokan ya. Tidak bisa untuk patokan. Soalnya saya pernah pakai proxy yang saya tes di sini itu nggak ada yang hijau, itu bisa. Kok lama? Ya, ini nggak bisa untuk patokan ya, tapi ya kita cari yang hijau saja ya. Kita cari yang hijau. Ini coba ini. Singapura juga itu. Waduh, belum saya copy. Maaf. Ini portnya 80 ya. Port 80. Oh, sudah kan? Cek dulu. Nah, cek. Ntar. Ya, ini yang hijau yang dua. Ada yang hijaunya banyak ya. Kita cari ya. Kita cari negara yang
ya. Singapura lagi ya tadi. Ini lifetime ya. Ini lagi juga. Oh lagi. Ini yang saat ini berarti beda lagi, ini port IP-nya beda lagi, tapi portnya sama. Kita cari yang random aja coba. Selamat. Selamat cari lagi. Nah ini Thailand. Tuh. Ini Rusia. I'm walking alone, the streets are empty. Coba pakai proxy Indonesia coba. Ya ini sama dua, ini nggak pengaruh ya, tapi lebih bagusnya kalau semua itu, tapi jarang, semua hijau itu jarang banget. Terus yang terakhir kita fotokan, bersihkan dulu, dihilangkan ya, karena mau mencocokkan ininya antara Bukos Mixnet sama proxy yang baru diperoleh ini. Kalau nggak connect, nggak 200 OK berarti nggak bisa digunakan ya. Ini proxy Indonesia ya. Nah ini berarti ada spasi ya. Ini harus nempel ini. Nah ini ya. Perhatikan ya. Ada spasi nggak mau. Ternyata nggak bisa. Pakai yang Indonesia nggak bisa. Kenapa? Loh, ini ada spasinya ya, nggak mau. Ini kita tandarkan. Cek. Ini kasih proxy mana ya? Lupa saya. Nah ini berarti yang mana tadi ya, yang hijau dua tadi. Ini bisa dipakai ya. Jadi ini untuk remote proxy-nya nanti ini. Untuk remote proxy hubungnya ini. Ya, tadi itu cara untuk membuat proxy yang bisa connect sama bookhost. Itu ya, semoga nanti jangan lupa dan juga berhasil. Itu dulu untuk tutorial kali ini ya, dan jumpa lagi nanti pada cara yang lain ya, yang menggunakan website online. Itu, terima kasih.